Sudarlun, sejumlah petani di Kabupaten Biren kini mulai menanam padi menggunakan mesin transplanter seperti hand tractor, sehingga tidak butuh waktu lama lagi untuk menanam padi. Pantauan Serambi TV di Desa Gelanggang, Gampung Curih, Kecamatan Kota Juang, Rabu 19 Desember 2018, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Udip Besari desa tersebut sejak kemarin mulai menanam padi menggunakan satu mesin penanam padi atau transplanter bantuan dari Dinas Pertanian setempat. Mereka dibimbing oleh Menteri Tani dan Penyuluh Pertanian dari kecamatan tersebut. Dalam satu petak sawah yang luasnya mencapai 1000 meter persegi, hanya butuh waktu sekitar 20 menit untuk menanam benih padi dengan mesin tersebut. 1000 meter 20 menit. Jadi satu hari bisa kita tanam 1 hektar. Semai dalam kotak dia kan. Jadi dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi TV.